sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat hormat. Budiman, coba tulis di kolom komentar ya. Katanya kegiatan bersama orang tua, orang tua membiasakan siswa berlaku santun sebelum berangkat sekolah, orang tua membiasakan siswa berpamitan atau cium tangan berpamitan sebelum ke sekolah adalah contoh sikap santun kepada orang tua. Pembelajaran 5, bacalah percakapan di bawah ini. Ibu ngomong, Siti bangun nak, sudah pagi. Siti jawab, baik bu, Siti bangun. Ibu ngomong, ayo segera mandi. Siti jawab, baik bu. Ibu ngomong, jangan lupa sikat gigi ya. Siti jawab, baik bu. Oh iya bu. Bisa minta tolong ambilkan odolnya? Ibu, habis. Oh ya, habis katanya. Ibu ngomong, habis ya? Siti jawab, iya bu. Ibu ngomong, ini odolnya. Siti jawab, terima kasih ya bu. Ibu ngomong, sikat yang bersih ya giginya. Siti jawab, baik bu, katanya. Perhatikan teks percakapan di atas. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Beri contoh cara meminta tolong, lalu buat percakapan seperti pada contoh. Lakukan percakapan dengan temanmu. Oke, ini banyak sekali ya kan. Dan lagi mau nyampe ya guys. Pagi ini Siti ikut ibu ke pasar. Di pasar Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayuran berikut ini. Oke, ini 12, ini 15, ini 13, ini 12, ini 19. Perhatikan bilangan berikut ini. 20, 15, 13, 18, 14, 12, 17, 11, 16, 19. Sekarang urutan bilangan tersebut dari yang terkecil. Dua lima jajajajaj 20, 15 jajajajajaj udah. Oke, hubungkanlah bilangan-bilangan berikut secara berurutan. Gambar apakah yang kamu temukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gambar benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Gambar 12, 12, 15, 11. Pembelajaran 6. Ayo bermain peran. Kalian tahu nggak peran? Oke. Bu, tolong ambilkan piringnya, Bu. Baik, Pak. Benny mau makan apa? Sore, sarapan sudah siap, Bu. Tolong ambilkan aku nasi dan telurnya, ya. Pagi hari, Bu menyiapkan
perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Lakukan bermain peran bersama temanmu. Sampaikan ungkapan permintaan tolong, kan? Ayo berdiskusi. Kalian tahu gak berdiskusi? Tuh, coba tulis di kolom komentar. Subscribe di bawah. Like sebanyak-banyak mungkin ya. Like sampai 100 ribu like lebih. Share ke teman-teman kalian ya. Sikap tolong menolong adalah contoh perbuatan. Sesuai Pancasila, meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Kamu masih ingat bunyi sila-sila Pancasila bukan? Diskusikan perilaku yang sesuai Pancasila. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Oke, sampai sini ya guys. Tunggu. Ayo berlatih. Membantu ibu menyiapkan sarapan pagi adalah contoh perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung. Hitunglah peralatan makan berikut ini. Tema 2 nak baca. Hah? Tema 2 nak baca. Oh. Dan kegiatan siang, dan paginya aku udah kan. Aku gak mau, Ma. Aku ini capek loh. Nanti udah sekarang. Aku ini capek loh, Ma. Udah sekarang mati dulu, istirahat nanti lanjutin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sekarang bisa. 1, mengenal kosakata yang berhubungan. Oke. Dengan pagi hari. Oke, benar. 2, melafalkan bunyi Pancasila. Oke, benar. 3, memberi contoh kebiasaan yang baik di pagi hari yang sesuai dengan Pancasila. Oke, ini benar semua ya guys. 4, bernyanyi sambil membedakan panjang pendek bunyi. Oke, benar. 5, melakukan gerakan melempar dengan benar. Menyusun huruf menjadi kosakata tentang. Melakukan gerakan melempar dengan benar. Oke, benar. 6, menyusun huruf menjadi kosakata tentang kegiatan pagi hari. Benar. 7, mengenal simbol sila-sila Pancasila. Benar. 8, membaca kosakata yang terhubungan. Benar. Berhubungan dengan pagi hari. Oke, benar. 9,
membilang 11 sampai dengan 20 dengan cara mengelompokkan benda. Oke, benar. 10, lakukan gerakan memukul dengan benar. Oke, benar. 11, merangkai kata menjadi kalimat. Oke, benar. 12, memperagakan panjang pendek bunyi dengan menggunakan alat musik tradisional. Oke, benar. 13, menyampaikan permintaan tolong. Oke, benar. 14, menuliskan dan mencocokkan lambang bilangan 11 sampai 20 sesuai jumlah benda. Oke, benar. 15, menuliskan lambang dan nama bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Oke, guys, jangan lupa di subscribe video ini karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa like sampai 100.000 like lebih ya. Share ke teman-teman kalian, komen di bawah ya. Komen di bawah kan. Please ya. Jangan lupa komen di bawah. Tunggu. Ada satu lagi ya kan? Ada mami jerang mami kapan? Udah mati, udah mati. Ya udah. Enggak. Cuman aku bohong ya guys. Oke, jangan lupa subscribe ya. Tapi ini apa mami? Enggak, ini ke depan loh. Ke depan saya, bukan ke belakangnya. Jangan lupa subscribe ya. Like di bawah. Share ke teman-teman kalian, like sampai 100.000 like lebih, aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jangan lupa komen. Ya, komen di bawah. Please ya, komen di bawah ya. Oke, jumpa lagi ya.